cocokkan atau menjodohkan frekuensi di mic MA200 Romeo. Ya, ini bisa kita lihat ya, frekuensinya lain. 646 dengan 640 ini bisa kita coba lihat. Nah, ini di sini saya akan meremote mic ini dari receivernya. Caranya yaitu pertama kita buka dulu tempat baterainya seperti ini ya. Nah, ini di sini ada IR, ada tulisan IR. Nih. Nanti kita akan akurkan ke ini, ke yang IR yang di sini ya. Nah, caranya yaitu kita tekan tombol set ini dua kali sambil dilihat respon di layarnya. Nah, seperti itu. Tekan sekali lagi. Nah, ini kalau udah kedip seperti ini bisa kita geser-geser. Nah, kita geser-geser. Nah, kalau udah mencapai frekuensi yang kita inginkan, ingin kita jodohkan dengan si apa namanya receivernya ini, kita langsung tekan set aja. Nah, ada tulisan IR seperti ini, langsung kita dekatkan. Harus kita dekatkan ya. Jadi, seperti ini di apa dihadapkan gitu loh, yang tulisan IR. Nah, kalau udah dia langsung akan cocok nanti. Kita coba sekali lagi. Diakurkan, kita dekatkan seperti ini. Nah, dia langsung nyambung. Bisa langsung bisa kita pakai. Satu, satu, eh. Ya, ya, ya. Nah, ada satu lagi ini misal dia apa namanya? Terkunci ya. Misal kita pengen menguncinya supaya nggak di-set sama orang lain. Kita tekan aja tombol set dengan tombol ini bersamaan, tekan tahan sambil sampai si atau gambar kuncinya ini tertutup. Itu tidak akan bisa di-set lagi. Nah, seperti itu nih. Bisa dilihat ya, kuncinya tertutup, ini nggak bisa di-set-set lagi udah. Nah, ini mau dirubah-rubah nggak bisa udah. Kita nggak bisa membuka pengaturan untuk merubah frekuensi. Nah, kalau misal kita ingin membukanya lagi, tinggal tekan lagi tombol set dan tombol ini bersamaan, dua tombol itu bersamaan ya. Tekan tahan aja sampai kuncinya terbuka. Nah, seperti itu. Ini berlaku di sini atau di sini sama aja. Sama aja, dan mic-nya juga bisa ditukar-tukar kanan atau kiri gitu. Ya, sekian.